warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah udah sampai tadi perjalanan kan. Nah sekarang kita udah sampai di Odna. Oke, pemandangan sangat indah teman-teman. Terus aja kita masuk ke dalam. Salam. Insyaallah ini di Udna, Tunisia, di benua Afrika. Jadi saya nge-vlog itu untuk mengenalkan Tunisia ya, bagaimana peradaban Islam dan peradaban dunia ini nyata. Saya akan mengenalkan. Dan di sini ada seperti Colosseum ya, amphitheater di sini. Oke. Insyaallah. Kita lanjut ke depan. Di sini saya sama teman-teman. Nah, ini ada Teun. Hai. Nah, Teh. Hai. Teh As. Nah, oke. Okay. Lanjut kita ke depan sana. Tuh di sana di ujung ada tempat teman-teman. Oke. Okay. Insyaallah, alhamdulillah. Pokoknya ini Udna ya, seperti di Eljem ya, yang di video saya sebelumnya ada yang namanya amphitheater di Colosseum Barisan Romawi. Insyaallah nih belakang saya nih udah mah hijau kan, tapi tidak kurang terlihat ya. Kalau langsung lihat itu masya Allah pokoknya. Oke, kita ke bawah, di depan udah teman-teman. Allahu Akbar. Ya, ginilah. Nah, oke. Kita ke atas, teman-teman. Tuh. Pokoknya jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman share, comment and like. Bantu untuk saya mengembangkan lagi. Oke. Mantap. Mantap. Kita ke atas ke sana. Alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya, saya udah menyelesaikan ujian. Tinggal nunggu hasilnya, mudah-mudahan bagus. Doakan saya. Doakan, pokoknya doa bidu'a kita teman-teman. Kita ke atas, mau lihat belakang. Kita lihat ya belakang. Ini setiap dunia atau belahan negara atau benua itu mempunyai peradabannya. Nah, saya di sini mengenakan Tunisia ya teman-teman. Itu punya peradaban sangat banyak. Nanti bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, sini. Di atas ada amphitheater ya, kayak bekas Romawi, teman-teman. Nah. Nanti kita nanya ke teman Nata Sutisna. Wih, siap. Dia yang bawa kita ke sini dan ngisi tahu. Insyaallah. Oke. Piknik dulu. Istirahat dulu, kan baru sampai. Kita mau makan dulu. Pemandangan di sini gimana? Halo guys. Nah, masuk channel guys. Sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Udna. Udna. Peninggalan guys. Sejarah Romawi kuno. Zaman Firaun. Kalau Firaun jauh. Firaun juga kayaknya pernah kesini. Naik liburan. Liburan. Ini. Naik apa? Naik luar juga. Bayinya berapa itu Firaun? Nah, kalau Firaun dulu pernah naik sejadah. Nah, piknik dulu guys. Makan.
dan sudah intikar. Mantap ya, insyaallah. Terus ini warung. Ya guys, yang tadi warung. Guys. Mana warung? Di atas. Oh, warung di atas. Terus di sana ada perkebunan zaitun juga. Ah, gimana, ah? Mantap, Pak. Lumayan ya, bagus. Untuk menghirup udara yang segar, oksigen. Wesh. Masih pure, murni. Mantap. Bebas polusi di sini sih. Itu indahnya. Mantap. Kayaknya disebut Tunis Al-Khodro tuh ini ya, mungkin hijaunya benar-benar indah lah. Iya. Tapi ketika musim dingin, kalau musim panas, kerasa lah panas. Panas banget. Mantap, mantap. Insyaallah. Kita makan dulu guys, piknik. Istirahat. Oke. Okay. Bong, gimana bong? Mantap. Mantap. Mantap atuh bong. Kita belum ke tempat sejarahnya ya, di situ ada runtuhan bekas Romawi itu. Di atas nanti kita ada kayak tempat pemandian atau apalah. Kita ke sana juga. Insyaallah. Wah. Pokoknya. Nah, ini nih. Buat teman-teman dari Pasar Institut. Oke, kita makan dulu. Makan dulu. Istirahat dulu. Nanti kita ke atas. Oke. Okay. Jangan di next pokoknya. Terusin terus, oke. Okay. Kita ke atas. Mantap. Ada musim dingin guys di sini. Jadi di sini banyak peradaban, nanti kita akan jelajahi satu persatu ya. Gimana di sini tempatnya, peninggalan Romawi, amphitheater dan lain sebagainya. Kita ke atas. Tadi mana keledainya? Oke, okay. Nah kita ke atas. Aduh, ada keledai guys. Teman-teman, ada keledai. Nah, halo. Nah, ini keledai. Mantap. Wah, oh, lihat atas. Mantap. Ini bekas Romawi ya teman-teman. Oke, okay. Kita ke bawah. Ada domba guys, domba. Di situ ada bangunan runtuhan guys. Kita ke domba. Aduh. Piknik, ada tempat piknik sejarah dan lain sebagainya. Guys, domba guys. Assalamualaikum. Ya, insyaallah. Andu barsa. Kodes andi kula. Kul. Kama shrin. Ai. Shrin. Terus kurbuna kamu. Terus kurbuna.
Ini dopa guys. Ya ada anaknya guys. Tuh. Lucu. Terbalik ya guys. Tuh. Tuh, mantap. Ini gomba. Si juga tuh di depan ada tempat sejarah. Ini domba. Anak sama ini. Me. Me. Oke, teman-teman semuanya, kita akan menuju ke ruang bawah tanah. Aduh. Mantap. Ini peradaban sejarah. Ya. Bukti sejarah. Mantap. Kita ke dalam. Belajar weh ayo. Kita kan ada ujian. Oke. Mantap. Terus, tadi terus. Satu, ikut, ikut. Tadi terus. Oke. Kita ke Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke bawah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana di ruang bawah tanah, guys. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, teman-teman, ini lembuk sejarah. Dan di mana kita nat? Sekarang kita ada di salah satu reruntuhan Ramawi di Ondia. Nah, konon katanya ini disebut Hayatul Ard atau kehidupan di bawah tanah. Jadi di sini dulu ya rakyat Ramawi banyak. Sekarang aja sepi. Jadi rakyat ekonomi sedikit. Lewat baru dah lewat itu. Lewat sana yuk bareng yuk. Lewat sana aja. Bismillah. Flash, flashnya ada nggak? Ada? Jangan terlalu dalam ya, karena tidak ada pemandu. Assalamualaikum. Oh, udah ditutup kayaknya. Runtuh, kenapa? Udah ditutup. Oke, ekspedisi. Ayo, jalan. Ini jalan ya? Nah, di sini ada terowongan ke bawah tuh. Lewat jalan sana kayaknya. Oke, kita ke atas. Saya
ke atas. Yuk teman-teman ke atas. Bismillah. Hati-hati. Wah. Ternyata guys, terowongannya sangat panjang. Sampai tidak terlihat. Allah. Allah Akbar. Dari atas. Mantap. Tak cuma sih kena tak buat tarang deh. Masya Allah. Teman-teman semuanya, mungkin saya akan bagi jadi satu berpart-part ya. Ini part 1. Nanti kita lanjut ke tempat sejarah selanjutnya, hadiah dari ruang bawah tanah, Hayatul Ard sebutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, comment, and share. Tunggu part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.